Hai, dengan Dina di sini. Malam ini saya pengen berbagi gimana sih dulu saya itu seorang yang sangat minder, sangat minder banget ya, sangat pemalu, sangat nggak percaya diri kalau harus ada di tengah banyak orang, kalau harus memulai pembicaraan dengan seseorang yang belum pernah saya ketemu sebelumnya. Sangat berat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sekarang gampang mungkin karena bukan orang ya, tapi kamera. Tapi serius, dulu saya memang sangat minder orangnya. Terus juga saya itu gampang sakit hati. Bahkan sama mama saya sendiri, saya tuh pernah berpikir, eh mama kok tega ya, aku jadi sedih digituin sama mama dengan perkataannya atau dengan perlakuan teman saya atau ya orang-orang di sekitar saya lah, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit, merana hidupku ini. Beneran loh, ini bener kisah nyata, kisah seorang Dina. Terus seiring berjalannya waktu, tahun berganti tahun, saya melihat banyak karakter orang. Saya Tuhan memberi saya kesempatan untuk bertemu banyak orang, berinteraksi. Saya belajar banyak. Saya satu hal yang saya ingat waktu saya ketemu dengan senior pastor di gereja kami, Pastor Freddy Liwang. Saya ingat sekali. Beliau waktu malam itu membagikan buat kita semua ada tiga hal yang kita tidak bisa rubah, yaitu bagaimana orang, pemikiran orang tentang kita, apa yang orang pikirkan tentang kita, dan perlakuan orang terhadap kita, dan perkataan orang terhadap diri kita. Itu tiga kita tidak bisa rubah. Tapi dia bilang, Pastor Freddy bilang, ada tiga hal yang bisa kita rubah, yaitu bagaimana kita berpikir tentang seseorang, bagaimana kita mau berkata-kata kepada seseorang, dan apa yang kita mau lakukan terhadap seseorang. Itu sangat bisa kita rubah. Itu kedengarannya sangat sederhana. Malam itu saya bertekad, saya mau mencoba, saya mau mengadakan perubahan dalam diri saya. Saya waktu apa tuh interview ya, mencari pekerjaan. Dulu saya takut, gemeteran, udah keringet dingin dah segala macem lah. Ketika saya bertemu, saya beranikan diri saya. Yang menginterview saya itu, dia juga orang biasa kok, sama seperti saya. Dia juga punya kelemahan kok. Dan saya mau kasih yang terbaik buat dia. Saya mau membicarakan kata-kata berkat buat dia. Dan hasilnya luar biasa ya. Apa yang baik saya katakan, itu yang baik saya terima juga. Dan ternyata emang, pertamanya emang susah untuk melakukan itu. Ketika manajer saya marah dengan saya, "Dina, kamu gini 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 gini." Sakit hati juga tetap tetap ya, namanya manusia. Saya sempat kasihan deh gue. Tapi terus saya, oh, mungkin dia punya hari yang berat hari ini, dia melalui hari yang berat. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Saya tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Kalau saya berpikiran negatif, itu akan negatif. Saya harus berpikir yang positif gitu loh. Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa lakukan untuk dia merasa lebih baik gitu ceritanya. Jadi apapun yang orang katakan tentang saya, apapun yang orang pikirkan tentang saya, apapun perlakuan orang terhadap saya tahu saya akan tetap menjadi seorang Dina. Tapi bedanya, saya mau untuk selalu menjadi Dina yang lebih baik. Gitu.